warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Aitinglisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tak mau kakaknya dipermainkan laki-laki untuk kesekian kalinya, adik Ayu Ting Ting langsung todong keseriusan Ivan Gunawan di hadapan publik. Kehidupan asmara Ayu Ting Ting dengan sejumlah pria bisa dibilang kurang mulus. Seperti yang kita ketahui, Ayu Ting Ting pernah mengecap kehidupan pernikahan yang cukup getir. Bersama Enggi Baskoro, Ayu Ting Ting hanya menjalani pernikahan yang sangat singkat. Tak sampai satu bulan, Ayu Ting Ting disebut telah ditinggalkan suami dalam keadaan hamil. Sampai menjadi bulan-bulanan warganet, kisah pahit asmara sang biduan pun tak sampai di situ saja. Di awal tahun 2021 lalu, pelantun alamat palsu ini seharusnya melepas status jandanya. Bersama seorang pria bersama Adit bernama Adit Jayusman, lagi-lagi hubungan Ayu diketahui kandas. Mirisnya lagi, Ayu harus mengakhiri kisah cintanya itu di saat pesta pernikahan tinggal menghitung hari. Menjalin hubungan pernikahan singkat dengan Enggi Baskoro hingga gagal nikah dengan Adit Jayusman, agaknya hal ini membuat adik Ayu Ting Ting ikut prihatin. Menyaksikan asam manis kehidupan kakaknya, Asyifa Nuraini agaknya tak rela bila Ayu harus menelan pil pahit dalam urusan asmara untuk kesekian kalinya. Akibatnya, Asyifa Nuraini yang mengetahui kakaknya sedang menjalin hubungan dengan Ivan Gunawan pun ikut buka suara. Saat diundang dalam acara televisi, wanita yang akrab disapa Syifa itu tak segan meminta ikut untuk membuktikan keseriusannya. Mengetahui desas-desus sang kakak akan segera dipinang Ivan Gunawan, Syifa pun turut menyentil sang desainer. Ia seolah tak mau kakaknya kembali dipermainkan pria, Syifa pun menegaskan agar Igun segera mempersiapkan tanggal bayi. Mendapati pernyataan Syifa, Ivan Gunawan pun memberi tanggapannya seperti yang terekam dalam YouTube beberapa waktu lalu. Bulan apa tahun depan, sahut Igun pada Ayu. Jadi nanya ke gua bulan apa, kata Ayu dengan wajah kaget sekaligus bingung. Kembali dipertegas, Syifa meminta agar Ivan Gunawanlah yang lebih tegas menentukan rencana pernikahan mereka. Cowok dong A yang nentuin, sahut Asyifa. Tuh cowok yang nentuin, sindir rekan-rekan presenter Ayu Ting Ting di acara TV tersebut. Kalau gua cewek ajalah yang nentuin, tapi gak pakai adat Betawi ya, kan kemarin Betawi udah, tegas Igun kepada rekan-rekannya. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.